Mirsa, proses pencarian korban di lokasi longsor di Kampung Cibembem, Cijedil kembali dilanjutkan. Kali ini petugas gabungan menggunakan alat bantu penyemprot air guna menyisihkan lumpur dan tanah yang sudah mulai mengeras. 100 petugas Basarnas, TNI, Polri, dan relawan kembali mencari korban di longsoran tanah di Kampung Ciberem, Cijedil, Cugenang. Pencarian difokuskan pada pencarian di dua lokasi yang diduga masih terdapat korban yang tertimbun. Ketebalan longsor tanah cukup tinggi serta tumpukan material bangunan menjadi kendala petugas untuk memastikan posisi korban. Guna mengurangi longsoran tanah, petugas melakukan penyemprotan air bertekanan tinggi ke lokasi. Sumber air jauh di bawah lokasi pencarian menyebabkan proses berjalan lambat dan harus ekstra hati-hati. Petugas juga melakukan penggalian untuk menemukan korban yang sebelumnya diendus anjing pelacak.